Haji Muhammad Yoshitomo, hitungan usianya sama persis saat mana Indonesia merdeka tahun 1945. Kelahiran Desa Senyur, Muara Ancalong, Kutai Timur, Kalimantan Timur, adalah tokoh kebangsaan, pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, menjadi holding company beberapa organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial. Haji Muhammad Yoshitomo bernaluri patriotisme, berhati nurani Pancasila, biar berdarah Tionghoa, jiwa raganya Indonesia sejati. Pantang dibilang orang kaya, tapi lebih sepakat disebut keluarga kaya. Serupa pohon besar tempat bernaung, berteduh, menciptakan kesejukan tanpa batas. Bila berkemampuan, banyaklah memberi kebaikan. Apabila tidak punya kemampuan, banyaklah berbaik hati. Prinsip suci Haji Muhammad Yoshitomo, mencintai negara bagian dari iman, dan siap bersaing, berburu, berlomba-lomba, berbuat kebaikan dan kebajikan, arif, adil, dan bijaksana. Haji Muhammad Yoshitomo sudah menjadi keputusan dalam sikap hidupnya. Tidak akan pernah mau terikat pada partai politik. Lebih suka disebut bahan baku politik. Maksudnya, tak ada lawan, yang ada kawan. Duduk di satu meja panjang, menikmati keindahan, kebersamaan, menepis benci, dendam,
dendam, iri, dan sakit hati, tapi menghidupkan cahaya cinta kasih. Dan kalau boleh memilih yang terbaik, maka Haji Muhammad Yoshutomo memposisikan keberadaannya sebagai pagar bangsa, pagar agama, pagar negara, dan pagar pemimpin. Haji Muhammad Yoshutomo selaku pembina Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia, entah berapa banyak telah memberikan penobatan penghormatan gelar Jenderal Cengho, yang bisa menjawab secara pasti adalah Ibnu Khattab, lantaran sudah 50 tahun lebih mendampingi Haji Muhammad Yoshutomo. Sudah terlalu kenyang dengan omelan bertubi-tubi, bahkan omelan sudah menjadi makanan lezat. Itulah sikap laku Haji Muhammad Yoshutomo, teramat streng, protek, disiplin ketat, kesalahan tak boleh berulang, pikir kerja sukses, tunggu harap kosong. Menurut Haji Muhammad Yoshutomo, Laksamana Cengho identik dengan kopiah berwarna merah marum dengan bordir klasik ala Tiongkok. Kerap kali kopiah Cengho disematkan bukan saja sebagai cindramata, namun merupakan penghormatan tertinggi terhadap kualitas sumber daya manusia, dikenakan secara spontan kepada para pemimpin dari masa ke masa, atau siapa saja yang layak dan patut menerima kehormatan, disebabkan terukur kepatuhannya, kesetiaannya, pengabdiannya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Kenapa mesti tokoh Laksamana Cengho sebagai pilihan yang tak pernah terpisahkan dengan kehidupan Haji Muhammad Yoshutomo? Alasannya, pertama, karena keterikatan penghormatan kepada leluhur Tiongkok. Kedua, menginspirasi dalam keislaman. Ketiga, pilihan jalan hidup, berniaga, dan beragama. Sama persis dengan junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksamana Cengho menjadi suri tauladan bagi Haji Muhammad Yoshutomo, petarung sejati, pembelah samudra, siap menghadapi tantangan badai ganas di tengah gelombang raksasa lautan. Melanglang buana membawa misi persaudaraan secara universal, menyuburkan rahmatan lil alamin, menghargai perbedaan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Pada hakikatnya, agama adalah kekuatan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfalsafahkan Pancasila demi mencapai tujuan bersama dalam kerukunan, gotong royong, sili asi, sili asah, sili asu, sehingga menciptakan persatuan, kesatuan, keharmonian, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan berkedaulatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beruntunglah bagi mereka yang telah menerima kehormatan mahkota berupa kopiah merah marum Cengho, menjadi catatan sejarah tersendiri dalam mengarungi kehidupan yang serba fana. Semoga kopiah Cengho diharap mampu sebagai penghantar ke surga ilahi maha tinggi. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sejarah terkenal di dunia, cerita nyata bukanlah legenda. Tokoh ulama penyebar agama, dialah Cengho panglima kita. Hidup matinya membela agama, bergelar cahaya tiga mutiara. Kalam Allah melekat dalam jiwa, dialah Cengho panglima. Dengan hari ini, dengan rahmat menobat, yaitu sebagai Jenderal Cengho. Karena Cengho, ilmu Cengho, budaya Cengho menyelamatkan NKRI, menyelamatkan dunia. Dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniyah, ukhuwah Asyariyah, dengan
ilmu fastabiqul khairat, Islam rahmatan lil alamin, Kristen kasih sayang, Buddha dengan ini, Buddha dan dharmanya, Hindu dan keselamatan, lakum dinukum waliyadir, dengan ilmunya cita-cita sumpah harapan 700 tahun lalu di mana Indonesia jadi adikuasa menjahat veto, imbangi ERC, imbangi Rusia, imbangi Amerika, imbangi Inggris, supaya jatuh cita-cita Baldatun, Baibatun, Warabun, Gapur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari saya sebagai pembina Cheng Ho Indonesia melantik Bapak Panglima TNI sebagai Panglima Cheng Ho untuk melakukan, yaitu untuk menyelesaikan NKRI, karena Cheng Ho bisa menyelesaikan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watonnya, ukhuwah basariyah, dengan fastabiqul khairat, belum rumah kerja, kebajikan, kebaikan, sehingga enam agama Islam rahmatan lil alamin, Kristen kasih sayang, Hindu dan keselarasannya, Buddha dengan dharmanya, berfungsi lakum dinukum. Nah, itu sah Cheng Ho. Mudah-mudahan Panglima TNI membawa misi Bapak dan Panglima untuk melakukan misi sumpah palapa yang cita-cita Gajah Mada, gimana Indonesia jadi satu. Mudah-mudahan kita jadi adik kuasa dunia dengan Pancasila, menjaga maju. Kita imbangi Cina, Rusia, Amerika, Prancis untuk menjadi Indonesia Baldatun Toibatun Warahmatullahi Wabarakatuh. Allahu Akbar. Gua ini adalah Pak Tito, karena sifatnya kata Cheng Ho, pikir kerja sukses, bukan tunggu harap kosong. Saya ke ingin NKRI dengan gender demikian, insya Allah kita mudah-mudahan Nusantara kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan Allah. Kita tugas yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini nomor 10 ya? 10. 10. Oh iya, betul 10. 10 itu. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Miring, Mak. Ya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan bismillah, hari ini hari yang berjaya. Saya nobatkan yaitu wakil DPR kita sebagai yaitu menjaga, karena Cheng Ho menjaga dunia dan menjaga NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan bismillahirrahmanirrahim, hari ini yang hari bersejarah tanggal 27. Saya sebagai pembina kebangsaan dan juga sebagai pembina Cheng Ho Indonesia melantik Pak Luhut sebagai salah satu Jenderal Cheng Ho untuk, yaitu karena ilmu Cheng Ho ini bisa menyelesaikan NKRI dan jaga dunia dengan Islam, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watonnya, ukhuwah basariyah, dan makai fastabiqul khairat, berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan. Islam rahmatan lil alamin, Kristen kasih sayang, Buddha dengan dharmanya, Hindu dan keselarasan, lakum dinukum waliyadin. Pengertian inilah Cheng Ho, yaitu menjalankan supaya cita-cita sumpah palapa Gajah Mada 700 tahun yang lalu, Indonesia harus jadi adikuasa dunia. Dengan Pancasila menjaga, imbangi ERC, imbangi Inggris, imbangi Amerika, imbangi Rusia, imbangi Prancis.
sehingga mudah-mudahan Indonesia bardatun taibatun warabun ghafur. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panglima Cengho kita, pembawa ajaran Rasulullah. Terima kasih.